TV, media informatif pembangunan daerah. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Kodim 1402 Polman menggelar bazar minyak curah seharga Rp14.000 per liter di area Kodim 1492 Polman yang dihadiri oleh Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar pada Sabtu 29 April 2022. Dan Dim 1402 Polman Letkol CZI Masni Eta Yanuarianyadi menjelaskan, Kodim 1402 Polman menggelar bazar minyak curah bekerja sama dengan Sivi Cipta Kusuma Pratiwi asal Kabupaten Pasangkayu yang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Polewali Mandar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sudah 2 hari ini, dari kemarin sampai dengan hari ini, Kodim 1402 Polman melaksanakan bazar minyak curah dengan harga Rp14.000 per liter. Jadi masing-masing penduduk, masing-masing warga Kabupaten Polman akan diberikan kupon oleh Babinsa ke masyarakat pada hari sebelum pembelian. Kemudian dengan kupon itu nanti para warga datang dan dapat membeli harga minyak curah tersebut dengan harga Rp14.000 per liter. Jadi kita sudah koordinasi, sudah kerjasama dengan PT dari Pasangkayu untuk distribusi minyak. Kali ini ada 2 tangki yang disiapkan sebanyak 20 ton. Di tempat yang sama, Burhanuddin, Direktur Sivi Cipta Kusuma Pratiwi asal Kabupaten Pasangkayu mengatakan bahwa penyediaan minyak curah bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yakni sebanyak 20 ribu liter atau 20 ton. Itu kuota yang ada sekarang adalah 20 ribu liter atau 20 ton untuk peruntukan masyarakat Polman. Seperti tadi beliau bilang bahwa kedepannya masih ada. Kami dari CV Cipta Kusuma Pratiwi siap melaksanakan tugas itu. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.